Assalamualaikum, namaku Nisa. Kenalin, ini ibuku bernama Hilda. Ini kakak pertamaku bernama Kak Api. Dan ini kakak keduaku. Aku biasa memanggilnya Abang Biu. Hari ini aku akan menceritakan pengalamanku saat sakit dikala pandemi COVID-19. Pasti kalian mengira aku kena COVID-19 kan? Hah, kalian salah. Aku sakit bukan karena COVID-19, tapi... Nah, ini masih pagi. Baru bangun tidur sudah nanya es krim. Kemarin makan es krim. Nanti sakit, Nak. Pokoknya aku mau es krim, aku mau ke warung. Kalau mau ke warung, harus bawa uang. Aku punya tabungan. Tabungan itu untuk bisa sekolah nanti. Bukan untuk beli es, untuk cari penyakit. Ngerti? Lihat, ibu mana? Bisa? 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 Mau kemana, Kak? Mau kemana? Ayo masuk. Kemana tadi adik tadi? Adik Nisa tadi kemana? Bu, saya lihat adik Nisa sudah beli es krim. Aduh, astagfirullahaladzim. Dia kan sakit tenggorokan. Aduh. Mana? Nisa. Adik Nisa. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Ini anak ini. Ini. Ya Allah, anak. Jangan minum es. Oke, Bu. Tuh kan? Tuh, anak. Aduh, gimana ini, Nak? Tidak diobatin, bawalah ke rumah sakit Bunda. Rumah sakit Bunda sudah baik, Bu. Perawatnya bagus-bagus, ramah-ramah. Ruangannya sudah steril. Tidak apa-apa, Bu. Coba dulu. Saya ini barusan pulang, Bu, dari rumah sakit. Walaupun rumah sakit Bunda bagus, steril, perawat. Kami takut, Bu. Sekarang kan musim corona, Bu. Nanti tambah parah. Anak kami ini, Bu. Anak ibu kalau dibiarin di rumah nanti tambah parah. Lebih baik bawa ke rumah sakit Bunda saja. Kami nggak mau. Begitu, saya permisi ya, Bu ya. Terima kasih, Bu. Ya. Dasar orang utik ya, enggak tahu diri sudah nesatif, kita payah-payah, tidak ngerti tahu. Dasar orang sombong. Oh, enggak ada tapi sombong. Kata Bu Dewi kita bawa rumah sakit Bunda saja. Tapi Bu takut, Nak. Ya, Bu, bagus, Bu. Ini pengobatannya sudah steril, Bu. Nak, pilih imunisasi, Nak. Enggak sakit batu. Enggak, Bu, gambarnya aja, Bu. Kita ke rumah sakit. Iya, ke rumah sakit saja, Bu. Kita bawa adik ke rumah sakit. Saya pakai maskernya. Pakai maskernya. Kenapa ibu bawa selimut sama bantal? Ini bawa selimut sama bantal, takutnya nanti kita disuruh nginep di rumah sakit. Nanti kita nggak ada bantal. Oh, sayang. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Ternyata memang bagus ya rumah sakit Bunda. Iya. Betul kata Bu Dewi. Sudah bersih, kayak di hotel. Iya, Nak ya? Iya, benar. Ayo, kalau begitu, ya, kita masuk. Bu, setelah saya periksa anaknya, itu tidak apa-apa. Iya, karena alergi saja. Jadi, ya, bisa rawat jalan, nanti saya resepkan obat, ya. Oh iya, tapi kemarin berdarah itu, dokter? Kalau berdarahnya, bisa saja karena dia terlalu kuat mengeluarkan dahaknya, kan? Oh, alhamdulillah. Jadi, nggak enak kami, Bu, dokter? Tidak. Aduh, ini udah bawa-bawa guling, aduh. Ya, Bu, ya, saya tinggal. Nanti saya kasih resep. Ya, bisa benar. Ngambil resepnya di sana dan ngambil obatnya di apotek, ya, di belakang. Ya, terima kasih, Bu, dokter. Ya. Jadi, berdarah kemarin, gigi copot. Pak, nggak ditembak lagi, Pak. Nggak lagi kan, Pak?